Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyid dari kelas 11 akan menceritakan satu tokoh ilmuwan matematika yang bernama Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Kufah, Irak. Lahir sekitar tahun 780 di Khwarizmia dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Ma'mun Ar-Rasyid, tempat ia belajar ilmu alam dan matematik. Buku pertamanya Alkitab Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat, sehingga disebut sebagai Bapak Al-Jabr. Al-Khwarizmi juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui karya kitab Al-Jama'ah wal Tafriq bi Hisab Al-Hid yang kelak diadopsi sebagai angka standar yang dipakai di berbagai bahasa serta kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal dan di dunia barat pada abad ke-12. Dah.